Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Waalaikumsalam. Okay, Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada hari Isnin 15 hari bulan 2021 pada kelas Sains tahun 3 pada petang ni kan. Minggu lepas ada sedikit masalah, kita tak dapat nak bersama. Tapi Ustaz ada bagi video dekat Google Classroom, boleh tengok kan. Untuk tajuk yang terakhir tahun 2, unit 10 tentang teknologi binaan. Okay. Pada hari ni kelas kita kan dah pakai buku ni. Buku Sains tahun 3. Buku ni. Buku yang mana? Buku saya tahun 3. Buku teks ah. Buku teks. Buku teks ah. Buku teks, buku teks. Okey, sebelum kita mulakan kelas kita, kita sama-sama baca Al-Fatihah dengan doa sebelum belajar, okey? Sama-sama kita tanda tangan, baca Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara. Ra'aituhum li sajidin. Amin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Okey. Baru kita pergi kepada buku teks. Buku teks tahun 3 sains. Kita buka muka surat satu dahulu. Muka surat satu tu ada gambar. Kita guna kita punya dari penglihatan kita. Perhatikan dulu dekat muka surat satu tu gambar di mana tu. Gambar tajuk dia unit 1 kemahiran saintifik. Okey, di bawah tu ada gambar berada di warung kan. Kalau kita dekat kampung ni panggil warung lah kan. Ada jual ABC, ada jual cekodok pisang kan. Di dalam tu ada Aisyah, Hina, Lim dengan Langgi sedang minum petang di warung Pak Ahmad. Nama warung tu warung Pak Ahmad. Kita ada Aisyah, Kina, Lim dan Langgi. Okey. Okey. Boleh. Kalau Aisyah tu yang pakai tudung lah kan. Okey, dalam tu mereka berempat berbual kan. Sedap betul bau kuih ini. Dan kawan dia pun sambut. Rasanya juga manis, kan? Yang kawan-kawan yang lain sambung juga. Mesin pengisap ais itu berbunyilah. Sebab belakang tu ada orang yang sedang membuat ABC. Yang sebelah tu buat kuih tu kan, kodok pisang. Okay. Dan seterusnya kawan dia seorang lagi cakap apa? Sejuknya cendol ini. Menarik, warnanya pun menarik. Dan warna ABC kan warna-warni kan? Okay. Bawah tu ada cakaplah ceritakan kematian yang dibuat oleh Aisyah, Hina, Lim dan Langgi semasa berada
di warung Pak Ahmad. Okey, apa yang dia cakap tu kan, apa yang pemerhatian oleh Aisyah, Kina, Lim dan Langgi kan, dalam buku, dalam buku tu ada gambar tu kan, dia ada order ABC dengan order cekodok pisang kan. Dekat atas meja tu boleh nampak lah, ada cekodok pisang, ada ABC kan. Bila dia makan cekodok pisang tu, dia rasa sedap. Bau pun sedap, rasa pun manis dia cakap kan. Kalau yang ABC pula dia cakap warna dia menarik, warna-warni kan. Okay. Okay, kita buka muka surat sebelah tu. Bawah kemahiran saintifik ni ada kemahiran proses sains. Dalam kemahiran saintifik ni, dalam kemahiran saintifik ni dia ada kemahiran proses sains, ada kemahiran manipulatif kan. Tapi kita pergi kemahiran proses sains dulu. Kemahiran proses sains tu, kemahiran proses sains bawah dia ada pula macam-macam lagi. Kita pergi kepada hari ini, kita tengok dulu kemahiran proses sains yang pertama, memerhati. Memerhati pakai apa? Pakai mata lah kan biasanya. Okey, tengok dia punya petikan tu. Memerhati ialah kemahiran menggunakan semua deria untuk mengumpul maklumat tentang sesuatu objek dan fenomena yang berlaku. Maksudnya bukan guna mata saja. Kalau biasa kita memerhati pakai mata saja kan. Okey, maksudnya dia cakap menggunakan semua deria untuk mengumpul maklumat tentang sesuatu objek dan fenomena yang berlaku kan. Okey, apakah deria yang digunakan untuk memerhati dalam situasi di bawah? Okey, tengok gambar yang pertama. Gambar yang pertama tu ada apa? Dia dekat Dataran Merdeka, Kuala Lumpur, ada percikan bunga api. Kan? Dia boleh guna deria. Kita boleh guna deria apa tu kalau situasinya tu? Penglihatan dengan pendengaran. Sebab seorang kanak-kanak dia berkata, wah cantiknya bunga api tu. Maksudnya dia guna deria penglihatan, dia tengok kan bila bunga api meletup dekat atas tu warna-warni kan. Dan seorang lagi dia kata kuat betul bunyi letupannya. Maksudnya dia gunakan deria pendengaran. Deria pendengaran telinga, bila bunga api tu meletup kan bunyi kuat kan. Ada orang dia tak suka kan dengar bunyi meletup-meletup ni. Dia cakap kuat betul bunyi letupannya. Dekat gambar pertama tu kita boleh tengok. Gambar atas tu kan, gambar atas kita boleh tengok dia pakai dua deria. Deria penglihatan, deria pendengaran. Okey. Seterusnya. Seterusnya cuba kita tengok gambar yang kat bawah tu. Gambar yang kat bawah tu dekat mana tu Fatih? Cuba Fatih bagi tahu. Kat bawah. Jadi tu. Gambar yang kedua ni Fatih. Gambar yang kedua ni adalah dekat. Jadi tu. Gambar dekat parti hari jadi. Majlis hari jadi kan. Okey, gambar yang kedua tu. Cuba tengok pula gambar kedua tu. Kan, dia cakap apa? Biar ayah cabut lilinnya dulu. Nanti berbau asap. Kan, sebab atas kek tu ada lilin. Dia dah tiup, dia dah potong kan. Lepas tu, anak dia cakap apa? Lembutnya kek ni. Rasanya pun sedap. Okey, apa yang deria apa yang dia pakai dalam gambar tu? Siapa boleh kongsikan sama-sama? Hidung. Hidung. Lagi? Hidung. Nur Amni nak tambah? Lidah. Lidah. Lidah kan. Okey. Hidung tu dekat mana? Dekat ayah dia lah kan. Ayah dia pakai deria bau menggunakan hidung. Dia cakap ayah dia cakap nak cabut dulu lilin tu kan. Nanti takut bau asap. Asap masuk dekat hidung, bapak dia cakap nanti bau asap kan. Pakai deria bau yang menggunakan hidung. Okay, yang kedua, macam Fatih cakap tadi, menggunakan
lidah. Dia rasa kan bila yang menyambut birthday tu dia rasa kek dia. Bila dia rasa kek dia, dia cakap sedapnya kek ni kan. Rasanya pun sedap. Dan lembut. Lembutnya kek ini rasanya pun sedap. Maksudnya dia pakai dari rasa menggunakan lidah kan. Okey, kita semua sekali kita ada berapa dari rasa? Semua sekali kita ada berapa deria? Kita ada lima deria. Lima deria. Penglihatan guna mata, pendengaran guna telinga, bau pakai hidung, rasa boleh sama ada pakai lidah ataupun rasa dari segi sentuhan. Sentuhan kulit. Guna tangan kan, kita sentuh macam ni, bila panas kita sentuh panas, rasa panas tangan kita. Kita sentuh panas, rasa panas okey. So aktiviti luar kelas nanti kita akan bagi. Okey, seterusnya kita pergi, kita sempat lagi untuk satu lagi proses, kemahiran proses sains, iaitu mengelas. Cuba tengok mengelas. Boleh nampak? Muka surat, muka surat 4. Okey, muka surat 4 tu cuba tengok ada perbualan seorang datuk dan cucunya kan. Okey, ini nama, yang ni nama dia Langgi kan, baju hijau. Tadi ada dekat kedai makan kan, Langgi. Okey, Langgi ingin membantu datuknya menyusun koleksi stem ke dalam album. Apakah ciri-ciri stem yang kamu dapat perhatikan? Yang dalam bulatan tu, cuba tengok. Cuba perhatikan betul-betul. Dia boleh mengelas mengikut apa kan. Okey, Langgi bertanya kepada atuknya. Banyaknya stem atuk. Macam mana nak asingkannya? Bagaimana kamu dapat membantu Langgi mengasingkan stem-stem tersebut? Okey, siapa boleh bantu? Macam mana kita nak asingkan stem tu? Mengikut apa? Cuba tengok dalam bulatan tu. Dia ada tunjuk kan dalam bulatan tu kita boleh berdasarkan apa. Kalau macam contoh kita nak kelaskan, kalau kita menabung kan, menabung duit shilling, dalam tu kita campur semua kan duit shilling. Tapi bila kita nak masukkan dalam bank, bank akan asingkan ikut apa. Itu maksud dia mengelas. Mengelas kan, dia asingkan ikut nilai wang shilling tu. Kalau 10 sen, dia letakkan kat sini 10 sen. Kalau 20 sen, dia letak satu tempat 20 sen. Kalau 50 sen, dia letak 50 sen dekat satu tempat. Sama macam dalam buku teks ni, dia bagi contoh Langgi nak tolong atuk dia kan. Tengok dalam gambar. Dalam gambar tu ada stem yang berbentuk petak dengan berbentuk segitiga. Bermaksud dia akan membuat pengkelasan mengikut bentuk stem kan. Bentuk stem yang berbentuk segitiga dia letak satu tempat. Yang stem berbentuk segi empat dia letak satu tempat. Sebelum tu kejap eh, ustaz pun ustaz tunjuk. Ustaz pun ada koleksi stem juga. Siapa masih ada minat untuk mengumpul stem? Ada tak? Ada siapa-siapa? Saya tak ada. Saya tak ada. Kan dulu? Saya tak ada. Dulu-dulu, kejap eh. Okey. Dulu-dulu kan, dulu-dulu kita pakai surat kan. Mesti beli stamp. Kalau sekarang ni dah jarang dah orang nak hantar surat, nak hantar kad raya kan. Dulu memang raya kita pakai surat lah kan. Okey. Tapi sekarang sekarang ni kita dah ada telefon kan. Kita dah ada telefon, apa-apa kita hantar pakai telefon je kan. Kalau dulu pakai surat, pakai kad raya kan. Pakai raya apa? Pakai tip. Ya ni kalau mengutus surat, kalau macam tip kita tengok cerita kan. Tengok ustaz pun ada koleksi stem. Ada dia punya album dia. Kumpul ni yang dah lama dah. Dah buruk dah. Ada stand.
sistem, gambar buah, gambar sayur, gambar agung, macam-macam lah sistem. Kalau kita pergi sekolah senang. Tapi situ tak ada. Kalau pergi sekolah senang, ustaz nak tunjuk. Ini dekat sini tak nampak sangat. Stem. Macam-macam jenis stem lah. Macam-macam jenis nampak stem. Nampak gitu. Kalau musim-musim sukan, stem sukan, stem motor. Macam-macam ada. Kalau kita buka sekolah, nanti ustaz bawa, boleh tengok. Wah, sama-sama. Wah, apa terbang? Stem motor, stem itu badak sumbu. Kapal terbang. Kapal, macam-macam. Kapal terbang? Kapal terbang. Ni kalau macam ni ada yang stem daripada luar negara tu. Daripada luar negara, Thailand. Macam-macam. Ni gambar sultan. Itu Thailand. Okay, hari ini kita dah buat. Kita dah buat fokus kepada kemahiran proses sains, iaitu memerhati dengan mengelas. Memerhati. Memerhati melibatkan semua deria yang kita ada, iaitu 5 deria. Deria penglihatan, pendengaran, bau, rasa, sentuh. Kan? 5 tu. Dan proses kemahiran proses sains yang kedua untuk hari ni kita dah belajar tentang mengelas. Mengelas ni mengelaskan mengikut kategori yang kita dah tetapkan lah. Contoh kita buat eksperimen sains kan tentang mengumpul bunga kan, mengumpul bunga. Okey, kita dah kumpul-kumpul bunga. Okey, cikgu pun cakap okey, asingkan bunga mengikut warna. Itulah mengelas. Mengelas bunga mengikut warna. Kan? Kalau warna merah, kita letak belah kiri. Kalau warna biru, kita letak belah kanan. Contoh dia macam tu. Itu untuk mengelas. Okey? Kalau untuk memahati proses, kemahiran proses sains memahati ni, tak susah kan? Dia melibatkan semua deria kan? Contoh kalau kita buat eksperimen sains, okey, kita melihat bunga tu. Kita melihat bunga tu terdapat 2 jenis warna, merah dengan biru. Kemudian kita akan buat proses mengelas. Mengelas dia maksudnya kita asingkan. Yang bunga warna biru belah kanan, bunga warna merah belah kiri. Itu contoh kan. Okey. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya? Tak. Tak ada. Tak ada. Untuk hari kita belajar 2 tu dahulu, kita fokus dulu kan. Nanti ustaz akan bagi tugasan dekat Google Classroom, boleh tengok apa dia tugasan dia. Nanti kelas akan datang, kita bincang. Boleh? Sebab yang tugasan untuk unit 1 ni, dia banyak untuk kita pakai deria kita. Kalau macam kita tak boleh keluar, ustaz akan bagi untuk memahati tu di sekitar rumah dahulu. Sekitar rumah kan. Cuba tengok. Okay, boleh ya semua? Okay. Okay, hari ni kita dah belajar apa? Fatih dengan kawan-kawan lain? Deria dengan stem. Yang stem tu mengelas nama dia. Okay, hari ni kita dah dapat belajar unit 1, iaitu kemahiran saintifik. Kemahiran saintifik ni ada biasanya ada dua lah kan, iaitu kemahiran proses sains dengan kemahiran manipulatif. Macam hari ni kita belajar dulu kemahiran proses sains. Kemahiran proses sains ni bawah dia ada banyak. Ada banyak, tapi kita hari ni kita ambil dua je dahulu. Yang pertama memerhati, yang kedua mengelas. Mengelas, MENGELAS, mengelas. Kan, memahati tu kita pakai semua deria kita. Mata, telinga, lidah, hidung dengan sentuhan, pakai tangan, sentuhan. Itu kalau kita pakai kemahiran proses sains memerhati. Kalau kemahiran proses sains mengelas, kita asingkan ikut kelas yang kita tentukan. Macam dalam buku teks, dia bagi stem. Stem segitiga dan stem segiempat. Dia akan buat kelas yang segiempat kumpulkan satu tempat, yang segitiga kumpulkan satu tempat kan.
boleh rujuk dekat buku teks tu. Ha, dia ada beritahu tepi tu. Ni macam ni tepi ni, dia dah beritahu kan. Ha, dia buat kelas, ada dua kelas. Segi empat dengan segi tiga. Ha, kalau nak lagi senang, lagi mudah faham, macam dalam sekolah. Ha, dalam sekolah kita ada kelas tahun satu, kelas tahun dua, kelas tahun tiga kan. Ha, mana yang tahun tiga masuk kelas tahun tiga. Tak boleh masuk kelas tahun dua, tak boleh masuk kelas tahun satu. Sama juga kelas tahun satu, tahun dua. Ha, dia akan masuk kelas masing-masing. Tak boleh masuk kelas, dia tahun satu masuk kelas tahun dua. Tahun tiga, tak boleh. Ha, dia kena ikut masuk kelas tahun satu dulu, tahun depan masuk tahun dua. Ha, tahun depan satu lagi baru masuk tahun tiga kan. Macam awak semua pun sama juga. Macam pagi tadi ada tersilap. Ha, pelajar tahun 1 termasuk kelas tahun 2. Ha, tak boleh lah. Ustaz cakap tak boleh lah masuk. Ha, dia tahun 1. Dia kena masuk kelas tahun 1 pukul 11. Tapi dia termasuk kelas tahun 2 pukul 10. Ha, bila pukul 11 pula, ada pula yang tahun 2 termasuk kelas tahun 1. Ha, kelas dia pukul 10 dah habis. Tapi dia termasuk kelas pukul 11 tu untuk tahun 1. Ustaz cakap ah ini untuk kelas tahun 1. Ah, ustaz nak bagi nak ajar kelas tahun 1, dia tahun 2. Ah, tak boleh lah macam tu kan. Okey. Alhamdulillah kita dah belajar pada hari ini kemahiran saintifik unit 1. Bawah dia ada kemahiran proses sains iaitu memerhati dan mengelas. Untuk hari ini dahulu kita belajar tentang memerhati dan mengelas. Boleh? Boleh. Okay, nanti tugasan ustaz akan nyatakan di dalam Google Classroom. Ha, boleh buka Google Classroom tu. Boleh tengok apa tugasan yang ustaz bagi. Okey? Okey. Okey, bagus. Alhamdulillah. Ada apa-apa nak tanya tak? Ustaz buka tanya untuk tanya. Tak ada. Tak ada. Ha, kalau tak ada. Tak kalau, ada, kalau macam tiba-tiba nak tanya ke buka waktu kelas, boleh WhatsApp ustaz. Kan? Dalam grup kelas tu ada nombor ustaz. Ha, boleh WhatsApp ustaz kalau nak tanya apa-apa kan. Kalau tiba-tiba lupa kan, nak buat time nak buat tugasan yang ustaz bagi tu tiba-tiba lupa pula. Ha, nak tanya boleh tanya. Tanya WhatsApp. Assalamualaikum ustaz. Saya contoh macam Fatih kan. Ha, saya Fatih Iman. Tak faham lah ustaz. Ha, tanya macam ni. Ha, macam mana nak buat yang ini ustaz? Ha, tu contoh kalau WhatsApp kan. Kadang-kadang WhatsApp. Ustaz ni nak buat macam mana? Ha, ustaz tengok siapa dia ni kan. Tak beritahu nama, ustaz pun tak tahu siapa yang tanya ni, tak ada beritahu nama pun. Ha. Kalau ni dah besar, dah darjah 3 kan. Ha, kalau macam nak tanya ke, nak tanya subjek lain pun sama juga. Bagi salam, assalamualaikum ustaz ataupun assalamualaikum ustazah. Lepas tu sebut nama, beritahu nama. Kalau tulis tu tulislah, tulis nama. Nur Amni ke, Fatih Iman ke, Ryan ke, Ahmad Zarif ke, Muhammad Al-Fatih ke, Amar Rifki ke, beritahu nama. Cakap saya tak faham yang tugasan ustaz ataupun ustazah bagi ni, yang nombor sekian-sekian. Contoh nombor satu boleh buat, nombor dua pula tak boleh buat. Nombor dua ni buat macam mana ustaz? Nombor dua ni buat macam mana ustazah? Barulah ustazah tengok, oh waalaikumsalam, oh okey. Nur Amni tak faham soalan nombor dua. Okey, nanti ustaz atau ustazah akan bagi tahu kan. Okey, ada apa-apa lagi soalan? Kita ada kita ada beberapa minit lagi. Tak ada. Ryan? Ya. Ryan boleh. Ryan boleh dengar, Ryan? Ustaz cakap boleh dengar? Boleh. Mati kau. Boleh. Tu dengar suara Ryan tu. Zarif boleh dengar Zarif? Boleh, okey alhamdulillah. Nur Amni pun boleh dengar kan? Muhammad Al-Fatih boleh dengar? Muhammad Al-Fatih? Boleh alhamdulillah. Amar Rifki? Sebab Muhammad Al-Fatih dengan Amar Rifki ni tak nampak muka. Ustaz takut bila ustaz cakap tak dengar kan?
Itu saja setakat kelas kita pada hari ini. Kita sama-sama tanda tangan sekali lagi untuk baca doa. Baca doa, habis belajar dan doa mencegah wabak penyakit dengan ucapan sekali. Boleh? Okey, tanda tangan. Kita baca tasbih kafarah dan surah Al-As. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As. Innal insana lafi husn. Illa allazina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa cegah wabak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junubi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak, gila, kusta dan dari segala wabak penyakit yang buruk dan mengerikan lainnya. Amin. Okey. Ni ada ingat lagi tak ucapan selepas kelas? Siapa ingat lagi? Tapi tak ingat. Tak ingat, Ustaz tunjuk. Baca sama-sama. Ucapan dia. Terkeluar pula. Okey. Baca ucapan dia. Sama-sama kita baca. Maafkan kami, Ustaz. Maafkan kami, Ustaz. Redahkan kami, Ustazah. Halalkan ilmu yang diberi kepada kami. Syukran jazakumullah, Ustaz wa Ustazah. Terima kasih Ustaz dan Ustazah. Thank you Ustaz dan Ustazah. Jumpa lagi. See you tomorrow. Bye bye. Yang bahasa Arab tu yang bawah tu, wa ila liqa ma'assalama. Assalama. Okay. Terima kasih kepada semua yang dapat hadir, dapat sertai sama-sama dalam Zoom ni. Kita ucapkan terima kasih dan tanya, dan kita doakan juga kawan-kawan kita untuk dapat bersama-sama sertai kita. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okay. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam. Bye. Waalaikumsalam.